Sahabat, tahukah kalian hukum berbekam ketika saum? Dari Anas bin Malik, ia berkata, pertama kali dimakruhkan berbekam bagi orang yang bersaum ialah Ja'far bin Abi Thalib berbekam di dalam keadaan saum. Maka Nabi Muhammad SAW melewati dia lalu bersabda, telah berbuka dua orang ini. Kemudian sesudah itu Nabi SAW memberi kelonggaran tentang berbekam bagi yang bersaum, dan adalah Anas berbekam padahal ia bersaum. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi berbekam itu tidak haram dan tidak membatalkan, tapi makruh karena dapat membawa kelemahan orang yang bersaum atau berpuasa.